Thailand ternyata memiliki sejarah keterikatan secara tidak langsung dengan etnis Jawa asal Indonesia. Sebuah desa kecil di selatan Thailand bernama Koh Phangan ternyata ditemukan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung muslim yang ada di Thailand. Meski letaknya terapung di laut dan di bawah Bukit Kapur, Koh Phangan sangat populer bagi para turis. Koh Phangan kini menjadi salah satu destinasi wisata di Thailand. Saat ini, Koh Phangan dihuni ribuan warga dari berbagai etnis. Namun generasi tua di kampung ini ternyata masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Kampung Apung Koh Phangan ditemukan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa 200 tahun yang lalu. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari ikan hingga akhirnya menemukan lokasi yang tepat untuk bermukim. Setelah mereka bermukim di sana, mereka memberitahukan kepada nelayan-nelayan lain dengan mengibarkan bendera di atas bukit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke sana dan bermukim bersama 3 orang nelayan Jawa tersebut. Koh Phangan berada di sekitar Laut Andaman, tepatnya di lepas pantai selatan Thailand. Desa ini berada di sebuah teluk yang dikelilingi formasi batuan kapur yang ada di sekitar desa. Koh Phangan juga disebut sebagai kampung muslim, terlihat dari masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Saat ini ada sekitar 400 KK dan total penduduk berjumlah 1.680 orang yang diantaranya adalah keturunan muslim Jawa. Masyarakat desa Koh Phangan pada awalnya tidak mendapat izin hak tanah oleh pemerintah Thailand. Status mereka sebagai pendatang tidak sesuai dengan undang-undang Thailand terkait hak kepemilikan tanah orang asing. Namun semenjak banyak turis yang datang ke Koh Phangan, pemerintah Thailand akhirnya memberikan izin. Berkat 3 orang nelayan tersebut, kini desa Koh Phangan bisa memiliki fasilitas lengkap seperti desa pada umumnya. Koh Phangan juga dikenal sebagai kampung muslim di Thailand, terlebih adanya sebuah masjid yang berdiri di sana. Masyarakat Koh Phangan juga mayoritas beragama Islam, terlihat dari cara berpakaian mereka. Destinasi wisata favorit Thailand. Desa Koh Phangan kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Thailand. Desa yang dahulu mengandalkan perikanan sebagai sumber mata pencaharian, kini sudah dibantu dengan berkembangnya pariwisata di sana. Masyarakat juga kini banyak yang menjadi pedagang souvenir dan cenderamata khas Koh Phangan seperti pakaian, batik, hingga aksesoris yang terbuat dari karang. Saat ini juga terdapat sebuah hotel kecil yang berada di pinggir desa guna memfasilitasi para turis yang datang ke Koh Phangan. Meski berada di tengah perairan laut, tak menyulutkan kreativitas masyarakat Koh Phangan untuk membangun lahan hiburan untuk mereka. Saat ini Koh Phangan memiliki 3 lapangan sepak bola apung. Lapangan tersebut mulai dibangun pasca Piala Dunia tahun 1986 yang awalnya hanya dibangun dari kayu. Warga Koh Phangan secara kolektif untuk membuat wahana rekreasi dan permainan untuk mereka. Desa Koh Phangan juga memiliki 1 sekolah untuk anak-anak setempat dan menjadi bagian dari aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan saat ini, terdapat rumah sakit, kuburan, toko pasar, museum kecil, restoran, dan penangkaran ikan.